Seru banget nih kayaknya. Iya. Lagi nyapain sih? Ini, gue tuh lagi nonton timnas bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tuh seru banget. Aduh, waduh. Mana... Iya, mana? Seru ya? Iya, lapar banget gue. Tapi takut ketinggalan. Indonesia lagi seri nih. Weh, nih, gue kasih tahu sama lo. Gue kasih tips biar nggak ketinggalan momen seru nonton Asian Games. Hah? Gimana tuh? Cus, cobain Pop Mie edisi seru Asian Games. Biar lo bisa lanjut terus. Nih. Ada tiga rasa baru. Pop Mie rasa ayam lari yang segar mantep. Kemudian ada ikan renang yang sedap nikmat. Oke. Okay. Dan ada bakso tenis yang gurih-gurih nyoy. Cobain Pop Mie edisi seru Asian Games. Pop Mie teman seru Asian Games. Makin diseruput, makin seru. Wih. Gue jadi makin lapar nih. Iya. Gua cobain ya. Seruput aja, makin seru. Wah. Wow. Nah ini yang rasa ayam lari nih, tuh. Rasa ayam lari yang segar dan mantap. Coba lihat. Wah iya, tuh gue cobain juga yang ini ya bang. Pokoknya semuanya enak-enak semua. Banget nih, tinggal pilih aja yang mana lo mau. Oke, di kantor, nonton Asian Games, belum makan Pop Mie deh. Iya deh. Mantap deh. Oke kalau gitu gue bawa ke pantry dulu ya bang. Ini punya lo gue buangin sekalian ya. Oke, okay, makasih ya. Ya. Oke, ada. Oke, hati-hati ya. Pakan-pakan nambah karyawan baru. Nggak percaya sama gue apa? Ini karyawan kalau nggak, ini kantor kalau nggak karena gue nggak mungkin berdiri. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini di jalan besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sini. Dari mana? Ini nganter karyawan baru. Karyawan agak, baru. Iya, anaknya. Jangan. Sini. Eh, kebalik yang takut terusnya dia kok malah. Mau kerja sini? Iya, Om. Bisa apa loh? Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa mau kerja di sini. Kamu udah di interview? Sudah. Gue gak yakin sama tampangnya. Ya memang tampangnya memang belum kompak. Ini kantor kita AC-nya dingin. Mulai kayak begini, kena AC dikit pasti langsung meriang. Itu udah mengkerut. Jangan diperlihatkan kalau kamu meriang. Tahan. Saya belum nyuruh ngelepas. Nah, satu jam aja. Kasihan mukanya udah biru tuh. Udah, saya tes dulu ya. Saya gak ngapa-ngapain. Kalau masuk sini harus saya tes dulu. Ya. Keluar. Mas, sudah datang ya mas. Sehat bu. Sehat. Baru yang mau bantuin proyek aplikasi sensor lampu. Pokoknya kenapa kayak gitu? Oh, ini pakai dulu nih. Tahu nggak ini namanya? Kartu. ID card. Apa namanya? ID card. Ya, ini jatuh tuh. Pak. Pak. Ya. Katanya mau. Nih, dibantuin. Jangan kasihan lo, Bu. Kenapa sih? Ini
ini orangnya geeran loh. Oh iya. Aduh, nanti kayak gini di kampung cerita-cerita kalau dikejar-kejar sama wanita cantik. Oh, saya baik. Yaudah. Tuh, udah di... Udah diperjelas bagaimana syarat-syarat di sini? Oke, jadi kantor ini kan terkenal banget, kita tuh jago banget untuk bikin alat-alat teknologi, Pak. Iya. Yeah. Kamu siap? Siap, Bu. Kamu punya kemampuan untuk itu? Aku takut teko. Ini gimana ini dia kalau mau bikin teknologi tapi takut sama teko? Kamu trauma sama teko. Maaf. Gitu, jadi di sini ada Mbak Nunung tadi yang udah nemenin kamu, ada saya yang akan membantu, dan ini Pak Andre ini salah satu yang paling dijagokan di sini yang akan ngebantu kamu dalam membuat itu ya lampu. Saya sudah bawa barang-barang contoh waktu saya sekolah di Inggris. Oh, kamu pernah sekolah di Inggris? Wah, kamu hebat sekali. Duduk sini lah enak interviewnya. Hei! Tahu data dulu. Oke, saya data dulu ya. Nama siapa? Ya. Namanya siapa? Nama siapa? Nama Sep. Namanya Usep. Kamu tuh satu-satunya manusia yang beruntung lo masuk di sini. Beruntung. Mas Usep. Ya. Mas Usep, nama panjangnya siapa biar datanya enak? Usep. Mas Usep, pendidikan terakhirnya apa Mas Usep? D3. D3? D3. Duduk, diem, digampar. Mungkin dia bercanda kali ya, gak mungkin kan cuma D3. Ya. Usep namanya Usep Step Plus. Usep Step Plus. Step Plus. Oke, Usep Step Plus, pendidikan D3. S2, Bu. S2? Iya. S2-nya? Jurusan? SD, SMP. Oke, gak apa-apa. Kita gak boleh ngeremehin. Anak SMP ini bisa jadi orang yang sukses loh. Kita lihat, coba. Sebutkan nama-nama buah dengan menggunakan kata depan R. Rujak. Bagus. Pintar kamu. Kok gitu, Om? Om, kok gitu? Saya tes kamu ya. Lampu dicetekin nyala, kenapa? Karena ada strumnya dan ada alat penerang untuk menerangi semua kehidupan. Bagus. Sangat cocok dalam bidang teknologi. Kamu masih bisa. Cocok kan? Coba kasih pertanyaan yang lain. Saya air itu bisa. Sumber apa? Sumber kehidupan. Salah. Air itu sumber sudeka. Suara burung, mana suara burung? Hebat. Terus. Suara kucing?